Alhamdulillah. Kapanggih, kapanggih ya logistik. Hari tenang dek ngirim ngabom. Kaburu kapanggih. Rumah ya dek mantan. Ya ka mana kan Pak ya? Kapan waskeun? Ayo ka dieu. Kapan waskeun langsung? Tapi bade ka mana kan kieu mah ya? Aibun. Masa tenang kieu wawanianan kumaha? Di gudang Haji Reni ya Pak. Dewan. Di Dewan PKB. Dewan PKB. Kan warna teh kuburan. Dengere ya ngabom. Kabur kapan nih? Ya, siap. Dek ngebom yo, aduh. Di gudang Haji Reni anggota Dewan PKB. Rumah ya Dewan teh. Rumah baraya. Desa Laksana. Karya Laksana. Karya Laksana. Mana eta kan? Laksana. Iya. Ieu mah karya Laksana mah. Ka ieu. Ka ieu Nah eta mah. Pamuh ieu. Anes tamah naon? Neglasari. Neglasari pita kedua. Dasan aya tempat. Mana? Salaman. Pangguh tamah hiji. Pangguh ieu. Neglasari hanap pula. Untuk pangguh 23 amplop. Per amplopnya 150. 150 per amplopnya. Ini baru satu titik. Ya. Dan sembako. Tibu Haji Sa. Ti start Tibu Haji Neni. Bu Haji Reni. Ngomong naon-naon asal aku ada. Akan mau diproses. Iya nyanak logistik ti Haji Bu Haji Reni. Kang. Buka jaket nak. Buka jaket nak. Buka. Kawas adayana. Bapak, yang lebih berwenang silakan untuk proses. Apapun hasilnya, kita percayakan kepada Bapak dan Bapak. Tujuh. Tujuh.
itu tidak boleh ada, apa maksudnya di masa tenang tidak boleh ada kampanye. Setuju. Dalam bentuk apapun. Cuma lagi ini indikasinya adalah money politik. Ya, ya, ya. Money politik, Pak. Ya, siap. Silakan kami terus lanjut langsung, Pak. Saya Panwas dari Pak. Ya, siap. Saya tadi bertemu. Ya, Panwas. Oke. Oke. Kalau boleh Pak melanggar, Pak, pasal yang dilanggar apa, Pak? Ini dari kalau dari Perbawaslu, Pak, Perbawaslu 4 tahun 2017, Pak, ya. Itu ada bahwa di masa tenang itu tidak boleh ada kampanye. Pak, gimana, Pak, melihat kejadian ini, Pak? Nah, saya juga belum tahu persis, Pak, ya. Mohon maaf, saya juga belum tahu persis, tapi karena ini laporannya langsung berdesak dari Bu Elis sebagai komisioner juga Panwas. Jadi hari ini karena ini menyangkut dengan barang banyak, kami langsung membawanya dulu ke yang aman, Pak. Diamankan ke polisi. Diamankan dulu ke polisi. Dan saya sudah mengontak Pak Kapolsek, kemudian belum ada balasan. Ya. Tapi sekarang kita akan lanjut, Pak, ya. Pak, tapi maksudnya ini kan hari tenang. Betul. Terus ini pakai baju seragam ya, partai, betul. Terus ada apa? Ada ini apa? Ya. Ada sembako. Sembako. Ini indikasinya kan mau apa gitu? Ini jelas pelanggaran, Pak. Ini jelas pelanggaran.